Selamat datang para pecinta game RPG, balik lagi di One Punch Man The Strongest. Di video kali ini kita main dulu ke server saya. Kita akan mencoba menjajal sedikit mereview juga Atomic Samurai di hari pertama dia rilis di tanggal 1 Agustus 2022 cuy. Oke, kita coba cek dulu sedikit Atomic itu cara ngebunuhku kayak gini ya. Oke, kita coba lihat statistiknya. Ini ya. Nah, kayak gini cuy ya. Jadi di sini untuk attack-nya baru 750 ribuan, nggak bagus-bagus banget memang ya. Mungkin lebih bagus build kalian gitu. Untuk HP-nya 2,6 lah ya. Oke, nice, kayak gini ya. Kalian bisa sedikit koreksi lah nanti kalau memang ada yang salah build. Oke. Untuk skill-nya kayak gini, udah 19, ini mentok ya. Naik lagi kayaknya bisa, tapi bisa sih karena ini aku udah level 106. Ini nggak bisa langsung bintang 5, kekurangan banget aku cuy kemarin ya. Masih sisa banyak, tapi aku masih fokusin ke Geryu dulu cuy. Geryu sisa 2 keping ini. Aku kelar Geryu baru aku sini. Ada santai sih aku sih untuk si Atomic ini. Oke, untuk awakennya belum bisa ya. Harusnya sih bisa ini, kita coba naikin dulu. Harusnya bisa, cuman kita masih mentok di ini ya, apa namanya? Yang ungu, syarat ungu. Nah, ini kan kita harus nguli di extreme training itu. Biar enak gitu. Nah, untuk talentnya aku baru buka yang talent 2. Yang talentnya 3-nya aku nunggu ini full dulu. Masih sisa ini sih. 1 2 3 masih banyak sih ini sih kayaknya. Masih butuh banyak kepingan biru ini. Nantilah nguli-nguli gampang lah ya. Tapi kayaknya aku mau kejar event dulu sih untuk vitality-nya. Kayak gitu. Terus untuk jari gear-nya, untuk keepsake-nya udah ya, karena kita nunggu sisa, tinggal nunggu KS-nya aja. Kita bisa gacha KS-nya. Ultra ulti. Terus untuk badge insignia-nya udah bintang 4. Sebenarnya aku mau naikin bintang 5, cuman kayaknya SHC ku kurang ya. Jadi aku lebih ke ini apa? Ke gear dulu, ke equip. Nah, untuk gear equip-nya kayak gini. Aku sebenarnya mau ku kasih set ini primal ya. Ada sebenarnya, cuman kalau ku lihat-lihat statnya masih kalah ya sama red gear. Ya udah pasti sih. Ya aku mending pilih red gear aja lah. Gak apa, yang penting attack-nya udah rada bagus gitu. Untuk buff gear-nya di sini kayak gini. Untuk hero-nya kayak gini stat-nya. Attack bonus, HP bonus, attack 2, HP 1. Untuk ininya kelas S-nya attack 3, defense sama red damage. Untuk duelist-nya 2 crit, 1 attack, defense sama red defense. Depend sama red depend-nya jelek banget cuy. Pengen ku reset ini, cuman sayang tuh ya. Takut attack-nya hilang, mungkin nyari crit satu lagi bisa sih. Tapi ya nantilah. Apa diamondku terkuras abis cuy. Oke, mungkin segitu aja ya. Enggak ada yang perlu dilihatin lagi kan. Oke, kita coba langsung aja showcase-kan di arena asosiasi. Oke, yang pertama ini kita lawan Sweetie ya, anjay. Sweetie X, mantap juga. PP-nya kalau nggak salah 23 jutaan ya. Oke, di sini Atomic sebaris sama si siapa nih? Sonic ya, bangki. Oke, di sini dia nggak ada Goketsu. CK, cuman ada si Galuin yang rada ngeselin, anjir. Maka setun 3 biji ya, udah KS pula. Itu resistnya agak tinggi tuh di DK aku ya, jadi nggak kena dia. Mantap, di slash. Oke, mantap, trigger unyielding. Follow up dong, mantap. Jadi ngurang dua ya itu ya, yang ke trigger follow up ya, yang ke trigger unyielding ya. Nah, itu malah hilang anjir. Gimana sih anjir? Malah hilang ya. Oke, mantap. Asura mode. Bentar, kok bisa Sonic-nya langsung hilang itu unyielding-nya ya? Padahal kan harusnya dikurangi dua. Oh ya bener ya, dua kali action ya. Kocak. Kan durasinya kan 4 dikurangin 2 sama Atomic. Oke, mantap. Nggak bisa multi. Nggak dapat energi itu. Seret. Enaknya pakai DK itu ada ulti damage free, jadi bagus lah. Enaknya DK. Colok lagi, aduh, mati dong bagi. Anjing banget, anjing banget. Mati lu Atomic gue ya. Apakah masih bisa bertahan men ya ini? Sama aja kita nge-hyper CK dong ini dong. Anjir. Tatsuku wafat pula. Wah, ini harus di otak atik nih. Bener-bener hyper CK kalau ini cerita nih.
Waduh, wafat juga nih orang ini. Bangke, bangke. Hai, percaya kah ini bener-bener nih. Asyumodo. Dar. Swirunya buat pelengkap doang nih. Isi slot grappler nih. Miasi Sweetie. Bener cuy, ini masih hyper cekain cuy. Rap. Reflek. Reflek. Sakit. Masih hyper cekain anjir. Atomiknya belum full set ya, nunggu atomik full set ya. Mungkin healnya udah rada gila. Ini baru 10% lah. Bangke, bangke, masih hyper CK ini bro. Anjir, tergergat mode dong. Anjay, refleksnya kayak apa nih? Oke, untuk flop dulu. Mati Sonic, nah mantap. Oke, 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 oke. Jadi sampai sekarang masih hyper CK nih bro. Ini harusnya habis ini wafat ya. Birunya Asura Mode. Bam. Tap. Tahu gitu kan tadi Sonic-nya disebarin sama sekolomin sama CK. Tapi enggak apa-apa lah. Jadi kita ngelihat Atomic Showcase sebentar doang nih di pertandingan pertama nih. Oke, tak apa ya. Mantap. Asura Mode. Bam, anjir. Waduh, gatmut lagi nih. Oh enggak, untung kagak men. Katanya enggak mati sih, baru sekali gatmut tadi. Mantap. Pecah-pecah kok ya. Boleh lah ya. Sadis. Asura mode. Dar. Healnya rada sakti juga nih. God mode kedua nih. Asura mode. Dengar, mampus. Oke. Oke, kita lanjutkan lagi. Di sini lawan juga ada Atomic dan satu kolom bangki. Atomicnya satu kolom ya. Tadi ku geser ya Atomicnya, ku tuker. Enggak ku kasih tengah. Aku ngincer ini Kabutonya. Tadi di tengah tuh lawan ku lihat. Tapi kok ganti anjir. Ya udahlah ya. Enggak apa. Kita coba lihat nih, menang apa kalah nih cuy. Asura mode anjir atau itu tuh apa namanya? CK-nya cepat kali bang ki. Oke lah ya. Asura mode. Orang Thailand nih mang sultan-sultan bro. Ternyata itu masih pakainya bro. Mantap agak mood. Aduh sayang sekali ya bukan CK yang di ulti cuy. CK-nya ke bagian ulti follow up doang. Wah sayang sekali mana. Tak apalah ya. Waduh kita di slash coy. Oke gak kenapa dua kali bang anjir. Langsung berdiri kan punya aku bangke. Ternyata ini Kabutoku turn terakhir coy. Dan basic attack doang. Anjir anjir. Serepet. Tap. Bulan besok sih. Ini planningnya Garo ya, cuman entah ya. Aku juga kayaknya gacha ya Garo, cuman di akun sebelah. Akunnya server Nobody tuh. Aku gacha di sana. Asura mode. Duar, mantap jiwa coy. Cepet. Asura mode. Ini cek aku nggak belum menunjukkan tajinya tadi karena nggak dapat giliran ulti bangki bangki. Sudah yang ulti Tatsu Atomic sama Swiryu. Ya bener, keren, mantap, wafat. Ini, wah ini core level 3 kayaknya nih lawan nih. Waduh, kayaknya nih. Wajay. Waduh, nggak bisa nge-slash Atomic lagi nih. Bisa ketek doang loh cuy, bener-bener CK aku jadi tank sekarang cuy. Kayak mana orang bangke. Mampus. Dia yang ngajar, dia yang kena damage anjir. Lah
Aduh, Bakugan. Oke, Atomic mampus ini dia. Masuk God Mode 2 kali langsung berdiri, langsung hilang tuh. Kasiran mode di follow up tuh. Bangke, masuk God Mode. Wah, sadis. Dikurangi 2. Mantap, bisa menang apa kagak nih, cuy? Kasiran mode. Dikejar. Oh, masuk God Mode lagi, mantap. Reflect. Enggak, anjir lekatnya kecil, coy. Bangke, dihajar dong atomiku. Wah, enggak mati. Untung non-crit damage free ya. Si CK kagak bisa nge-crit. Jadi di diskon 60%. Kadang-kadang aja dihajar. Mohon maaf ya CK ya. Nah, ini yang bahaya, bro. Bahaya. Iya, aku lupa nunjukin ya tadi. Aku pakai Bastion Sigil ya. Yang di situ tuh ada ngurangin crit ya. Jadi bagus banget buat kalian yang punya Atomic, silahkan pakai sub sigilnya itu Bastion ya. Buat yang belum tahu, tapi kayaknya udah pada tahu sih. Kalau kalian nengok videoku workshop si Atomic pasti tahu sih ya. Oke, teman-teman ya, jadi mungkin segitu aja ya, sedikit review. Oke, teman-teman, jadi mungkin segitu aja ya, sedikit review gameplay dari Atomic di hari pertama server 428ku, teman-teman. Oke, mungkin segitu aja video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton, see you next video, dan terima kasih, mantap jiwa.